Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Balik lagi sama gue Friendly. Jadi hari ini gue mau main satu game yang lagi happening, lagi panas-panasnya. Jadi game itu adalah Stray, dan itu gue baca di sosial media itu dia mendapat rating di atas God of War. Jadi mau tahu gimana keseruan gue buat main Stray? Yuk langsung aja masuk ke gameplaynya. Jadi jelas banget game ini tuh kita berperan sebagai kucing, dan kebetulan kucingnya adalah kucing oranye, kucing yang sangat identik di Indonesia. Wow, dari grafiknya itu, wah okay banget grafiknya si Stray ini. Salut banget sama developernya. Ini bagus banget grafiknya. Gua suka sekali sama grafiknya. Nah, itu pasti kita nih. Ini kita. Kita berperan sebagai kucing oranye. Wah, gila, lihat guys grafiknya itu. Plus mantep. Mantep banget. Wah, gila, gue suka banget sama grafiknya game ini. Ini teman kita kayaknya ini ya, teman-teman kita ini. Coba gue lihat dulu apa yang bisa gue explore dekat sini, adakah ada sesuatu? Bisa lari? Oke, lari. Bisa. Coba kita interact dulu. Wah. Oke, dimainin. Kita mainin ekor teman kita. Wow. Harusnya sih ya, developer ini tuh bikin game ini tuh sesuai dengan habitnya kucing asli ya, yang ada di mana-mana itu. Harusnya sih seperti itu. Oke. Grafiknya TOP BGT. Oke. Kita udah interact. Bisa ke bawah? Bisa ke bawah? Oh, nggak bisa. Oh, apa karena hujan ya? Nggak bisa ke bawah. Oh, ini ada nih, ada nih. Jadi kita tidur juga. Oh, ada 4 kucing. Gua sebenarnya bukan penggemar atau fansnya kucing, tapi buat gua tuh kucing juga lucu. Cuman ya ngelihat beberapa meme yang ada di Indonesia itu, kucing itu kesannya itu kayak dirajakan gitu, kayak di kastanya itu di atas manusia. Itu yang gue tangkap dari meme selama ini ya. Wah gila, gue masih takjub banget sama grafiknya, gila. Mantep. Hujan udah reda nih. Oh, stretching. Kemungkinan ini kayaknya ini yang tengah nih, yang seperti pemimpinnya nih. Oke, okay, inside the wall. Tampaknya ini tuh kayak di sebuah tempat yang terasing kayaknya ya, yang terasing dari gua, nggak tahu. Ini kayaknya kayak tempat yang udah lama nggak dikunjungin, makanya ini banyak lumut.
biar gue explore dulu ya di sini ada apa. Oke. Nggak ada. Bisa naik? Oh turun. Oke. Ini bisa dinaikin? Oh dia tangga nggak bisa ya? Tangga nggak bisa dia. Ini bisa naik berarti? Oh iya bisa. Oh ini bisa naik lagi nih. Oh. Tuh tadi apa tuh? Meow. Meow. Kita lari aja deh, nggak ada apa-apa kayaknya. Press left alt to meow. Oh. Meow. Meow. Galak. Kucingnya galak. Oh, meow. Yang lain pada meow, meow. Dia meow. Oke. Okay. Oh, apa ini? Oh, kita bisa garuk-garuk juga. Oke. Okay. Ada bekas cakarnya juga itu. Okay, good. Ini benar-benar developer itu bikin habitnya seperti kucing ya pada umumnya. Oh ini nggak lompat ke sini. Meow. Oke kita balas. Meow. 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 Apa ya? Oh itu kalau kita minum. Tapi kebetulan di sini nggak ada bar ininya ya, bar health atau misalkan. Kayak kita tadi mau minum itu kayak nggak ada bar buat full, kita udah nggak haus gitu. Gua nggak tahu di kedepannya ada apa enggak itu. Karena game ini sih nggak mungkin nggak ada musuhnya ya. Wah gila, gokil, gokil, gokil. Oke. Meow lagi. Bisa kesini? Bisa loncat lagi? Enggak. Oke. Okay. Jadi kita lurus aja. Kita ikutin aja. Wow. Turun. Oke, okay, gue mau lewat sini juga. Thriller jalan. Hold space to chain jump. Okay. Space-nya ditahan. Yep. Oke, okay, mantep. Woi, tungguin. Tungguin. Yes. Oke. Okay. Kemana lagi kita? Wah, ini kita lari, mereka ikut lari ya? Oh iya, kita lari, mereka ikut lari. Gua rasa sih kayak nggak ada apa-apa ya. Oh, gua nggak perlu pencet kontrol kalau misalkan gua mau crouch, mau kayak jongkok gitu nggak perlu. Dia otomatis sih. Hold right. Oke. Ini dia buat nge-observe kali ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat suatu objek dari jauh itu biar terlihatnya lebih dekat. Yep. Oke. Okay. Wow. Waduh. Wah, jatuh dong. Waduh, kita jatuh ternyata guys ya. Oh, kita jatuh ke tempat yang lebih dalam. Nah itu teman kita manggilin tuh, ada suaranya. Meong, meong, meong.
Bisa gue balas gak? Wah, kita... Oh, kita pingsan. Habis jatuh dari ketinggian itu kita langsung pingsan. Gak langsung sih, tapi tadi sempat jalan sedikit lalu pingsan. Tuh, apa itu? Itu kantong hitamnya tuh gerak-gerak gitu. Apa itu? Itu kayak kalau misalkan kalian tahu, kalau kalian suka Pokemon, kalian tahu Kabuto. Itu yang kecil-kecil gitu. Nah, itu kayak Kabuto itu. Gua rasa ini kayaknya kita nggak bisa naik ke atas nih, soalnya nggak ada jalurnya, nggak punya jalur supaya bisa naik ke atas. Ya udah kalau gitu gua explore dulu ada apa di sini. Adakah sesuatu? Ada sesuatu kah? Ini bisa diakses? Oh nggak bisa. Ya udah. Berarti ini lurus kemana? Oh ini jadi kita tadi tuh lurus ini, kita lurus ngikutin yang dua Kabuto tadi nih. Gua sebutnya Kabuto aja ya, karena soalnya itu mirip banget sama Pokemon Kabuto. Kalau gua nggak salah inget ya namanya ya. Kalau misalkan gua salah, tolong di komen di bawah aja. Oke. Berarti gua masuk sini. Wow, kita ada di mana ini? Kita ada di kota Dead City, kota mati. Jadi kita sekarang berada di kota mati. Kota mati. Adakah sesuatu yang bisa gua explore sini? Apa itu? Nah, itu tuh. Banyak juga kabutonya itu. Tapi kok feeling gua mengatakan ini mereka nggak ramah ya sebenarnya. Soalnya musiknya itu langsung kayak horor gitu musiknya. Bisa naik ya tadi. Ada CCTV yang ngeliatin kita. Dia ngeliatin kita kemana aja tuh. Kalau gua loncat, dia lihat lagi? Oh enggak, dia mati. Tapi kalau gue deketin, oh enggak, udah mati. Apa itu ya yang CCTV itu? Tuh lagi kami ada kabutonya lagi tuh. Oke, ada robot, ada sesuatu. Gue bisa naik di sini? Oh enggak. Oke. Ada sesuatu nih. Oh enggak. Space. Naik. Ini pintu bisa dimasukin? Oh, enggak bisa kelok. Berarti diliatin lagi, coy. Mati tuh. Apa itu? Help. Dia ada tulisan help, minta tolong. Ini kemana nih? Sini. Terus? Kemana? Oh, kita harus ke sana tuh. Oh, salah berarti. Ini, sini, lalu sini. Oh iya benar-benar. Sini. Nah kebetulan ini tuh kayaknya pelangnya ini kayaknya ngasih tanda ya. Follow me. Kita disuruh ngikutin. Siapa? Kita ngikutin siapa? Dan tadi kayaknya nggak ada siapa-siapa. Oh, apa Kabuto itu ya?
kita disuruh ikutin dia? Apa ini? Oh, perlu diisi air kah? Coba. Oh, berangkat. Oke, sembari nunggu, coba gue. Oh, ada ember lagi nih. Nah, coba ini apa nih? Ember lagi. Bisa loncat ke sini. Di sini. Di sini. Apa? Oh, gua tahu. Jadi tuh ember yang tadi itu, jangan-jangan itu nggak bisa diisi air lagi. Kita pakai itu lagi, isi nggak? Nah, masih kosong ya. Berarti ini tuh kayak objek itu yang buat nahan si kipasnya supaya nggak muter sepertinya ya. Coba ya. Nah, ya benar tuh. Jadi kita ada jalan nih. Gimana ini? Apa ini? Lah, gue lempar kemana itu? Lempar kemana itu? Tinggi. Kayaknya di bawah itu masih ada sesuatu lagi tuh. Ini ada banyak cat. Oke, jatuhin semua. Ada apa itu? Oh, ada tulisan tuh. Follow me. Oke. Oh, tadi naik sini, sini, sini bisa. Bisa. Oh, ya. Ini mesti kita jatuhin nih biar pecah kacanya nih. Nah. Nice. Kita turun. Hop. Ada sesuatu di sini. Ada apa nih? Oh, jadi nggak hanya pohon yang bisa kita garuk, tapi karpet benar-benar habit apa kebiasaannya kucing pada umumnya ya suka ngegaruk-garuk karpet juga. Masuk sini, disuruh ke kanan, disuruh masuk sini. Oke, lalu kemana nih? Oh, ini apa nih? Ember. Bisa masuk? Oh, bisa. Nah, kita turun. Adakah sesuatu di sini? Enggak ada. Itu kabutonya itu. Oh, nggak bisa. Lari aja deh, biar cepet. Kabutonya tuh. Kita disuruh ngikut kabutonya kali ya? Oh, lu kaget gua. Apa nih? Ada robot yang masuk. Oh, kirain masih hidup ternyata. Ini robot cuma kayak sadar sebentar terus kita pukul pakai kitty punch langsung koit lagi. Gak ada apa-apa. Naik sini bisa naik, bisa. Oh, kita masih disuruh ke situ tuh. Oke, gak bisa. Jadi tuh kalau misalkan ada kayak kotak yang ada durinya itu berarti kita nggak bisa manjat ke sana. Oh, itu dia. Tuh, banyak banget kabutonya. Jadi kita kita kayak merasakan niat jahat. Wah, kita gak bisa kabur. Kabur! Tolong! No!
Kabur. Weh. Kabur. Wih. Wah, diloncatin kita. Kabur. Waduh, duh. Banyak banget. Apa itu? Kabur. Wah. Kabur. Weh. Kabur. Kabur. Aduh. Kabur. Aduh. Woi. Salah. Kabur. Disuruh ke kiri. Wow. Oh, banyak banget. Kabur. Aduh. Wah, ternyata itu bukan orang baik. Kabur. Oh, jadi itu Kabuto itu tuh ternyata kalau gue lihat sih dia tuh kayak nempel di kita terus ngisap darah kita. Dia tuh jatuhnya kayak lintah dia. Makanya tadi kalau misalkan kita di apa? Pas kita udah dicengkram sama mereka itu kita langsung layar kita tuh langsung merah itu. Itu kayaknya kalau misalkan gue biarin kelamaan itu pasti kita bakal mati sih itu. Kayak apa nih? Press. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Kayak ngomong sesuatu tapi gua nggak tahu apaan itu. Disuruh ke sini. Apa itu? Oh iya ya. Suruh ke sana berarti. Terus ke sini bisa? Bisa. Loncat ke kiri. Wah. Nyaris jatuh. Loncat lagi. Loncat. Apa ini? Wah, nice. Gua enggak tahu kalau tadinya itu ternyata enggak ada jalan. Gua pikir tadi ini jalannya. Jadi itu kalau ada kayu itu kita bisa dorong supaya dia supaya buat jembatan kita jalan. Berarti gue dari sini turun, loncat lagi. Sini bisa? Pas itu aja ya? Loncat aja deh. Wah, ini kita loncatnya nih terhitung tinggi ya kalau menurut gue ini. Lumayan. Oh tuh ada kamera ngeliatin kita lagi. Kalau itu bukan si Kabuto berarti itu kamera siapa yang ngeliatin kita ya? Apa ini? Oke. Suruh ke sini. Lalu ke sini. Nah, kita berada di ruangan laundry yang sudah tidak terpakai dan bocor. Bisa masuk? Bisa masuk? Bisa loncat? Enggak bisa. Oke. Kebuka ini ternyata. Jangan-jangan bisa didorong. Oh, oke. Okay. Jadi kita disuruh pencet Alt klik kiri dan kayak ada lampu yang kayak ngasih tanda gitu. Nah, tuh dia ngeliatin kita lagi tuh. Mana nih kita? Kayaknya harus turun deh. Ayo. Ada sesuatu kah di sini? Gak ada. Berarti kesini kita tuh. Ada kamera lagi ngeliatin kita. Cuek. Wow. Waduh. Oh. Gue pikir kita tadi bakal jatuh lebih bawah lagi. Oke. Berarti bisa loncat di sini harusnya. Kemana nih? Oh, kita harus ke sana, tapi
harusnya. Oh, ini nih bisa nih. Dari sini kita ke sini. Ini bisa. Bisa, itu juga bisa harusnya. Oke, okay, nice. Oh, ada papan lagi. Nah, kita ke kanan situ tuh. Kita ke sana berarti. Oke. Okay. Ada sesuatu? Gak ada. Oke, okay, langsung aja. Oke, kita disuruh. Oh ya, berarti tujuan kita tuh yang di atas itu tuh, yang di atas sana. Berarti bisa di sini. Bisa, bisa. Oke, okay, nice, nice. Oke. Okay. Sep. Yap, sampai. Ya kan ini ya tadi ya. Oh iya, itu kamera. Oke, sekarang kita kemana nih? Ini ke sini. Oh, tadi belum sampai ternyata. Wow. Hampir saja kita jatuh. Ini bisa lewat? Oh, bisa. Oke. Mana nih? Itu kayaknya sih kita harus ke sana. Cuman berhentiin kipasnya, ada ember gak? Ini ember. Tapi juga nggak bisa dilempar sih. Oh, ada sesuatu nih apa nih? Oh, jadi dia tuh kayak ada colokannya gitu. Kita cabut dia powernya langsung mati. Oke, oke. Berarti bisa loncat di sini harusnya. Ya. Ya, wah, kita sudah di The Flat. The Flat ini apa? Nama ruangan kayaknya. Kamar mandi nggak punya, nggak ada pintu. Apa itu? Need help. Oh, itu yang tadi tuh yang pas kita lihat di pelang itu tuh help. Yuh, lah, gua ngetik nih. Lah, gue bisa ngetik ya? Body required for download, body required. Hah, apa nih? Lah, tapi... Enter the... Oh... Gue gak tahu gue ngetik kapan. Itu... Enter the door, turn on, find the body. Kita masuk pintu di sini. Kamera. Nah, apa ini? Ini oh ini colokan. Oh, oke okay, oke. Okay. Berarti ini kan kosong. Kayaknya kita harus nemu nih colokannya nih. Nah, tuh di situ ada tuh satu tuh. Oh, di sini ada nih satu nih. Oke. Okay. Taruh dulu. Oke. Okay. Satu. Tadi gue lihat di sana satu. Gimana gue ke sana ya? Tinggi banget. Jay, bukan tinggi, jauh. Apa ini? Ada yang bisa diambil. Apa ini? Apa ini? Oh. Apa itu? Oh, itu jadi kita bisa loncat ke sana lalu ngambil yang di sebelah sana tuh yang di atas sana. Ya udah. Oh, ini ada lagi. Oke, gua ambil. Taruh space. Nah, satu lagi ada di mana ya? Tiga komputer udah nyala, tinggal satu lagi. Kemana ya satu lagi? Oh, itu ya? Oh iya, itu di atas tuh. Bisa gua naik ke sini?
Oh, bisa tuh. Nah, kita dapat yang terakhir. Nice, nice. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, okay, udah 4-4 nyala. Oh, ada pintu rahasia. Tadi dia bilang enter door, enter the door. Apa tadi ya? Terakhir pokoknya kayaknya ada find a body ya. Jangan-jangan body yang dimaksud itu adalah ini nih. Oke, okay. Apa ini? Oh. Oke, okay, kita menjatuhkan sesuatu, gua nggak tahu apa itu. Apa ini? Bisa diambil. Taruh di mana nih? Taruh sini kah? Apa di sini? Apa di sini ya? Apa di sini? Oh, jadi kita tuh kayaknya harus ini nih, harus taruh di kepalanya itu kali ya, nanti dia hidup. Coba lagi. Gak bisa kok. Gak bisa tapi. Coba sekali lagi. Gak bisa. Apa bukan situ ya? Dropnya di mana ya? Oh, apa di sini? Oh iya, benar di situ. Jatuh. Oh iya, tadi tuh kalau nggak salah tuh di tulisannya itu ada download to body ya. Jadi maksudnya itu adalah ini kali ya. Jadi kayak kita nemuin objeknya itu kayak kepala ya itu ya. Terus kita taruh di tempat yang penelitian tadi tuh. Jadi tuh dia tuh kayak ngedownload ke sana gitu loh, ke download datanya itu ke kepala ini. I'm free, thank you. A cat in the dead city. I can remember my name, it seems memory is corrupt. I've been trapped in the electronic network for so long. Dia bilang dia itu terjebak di dunia internet. Kalau kalian tahu itu kayak filmnya si Avenger Age of Ultron itu, yang dia itu si Ultronnya itu bisa menjelajah di internet. Kita bisa manggil dia, oh namanya B12. Oke. Okay. Yuk kita keluar dari sini. Apa itu? That key unlock the door. I remember that much. Kayaknya dia ini ingatannya itu kayak nggak ada ya kayaknya. Dia bilang I remember tadi dia sudah ngomong. Battery low already. You're going to have to put this on. Oh, kita dikasih armor kah? Kayak baju gitu ya? Boh. Lah. Kenapa tuh? Oh, keberatan. Ya, jalannya. Jalannya, dia keberatan dia. Kelebihan beban ini. Lah. Jalannya kayak gitu dong, kayak lagi joget. Ya, jatuh. Ya. Apa gue bakal jalan begitu terus kah? Lah, lama banget ya kalau bisa lari. Nggak bisa lari.
This backpack was designed for a small quadrant like you. Oh, nanti kita scan store in the backpack. Oh, dia bilang itu dia itu mendigitize kunci dan store. Jadi kayak tas gitu. Cuman bentuknya itu bukan barang. Digital tapi. Press tab to open the inventory. Oke. Okay. Oh, iya benar-benar. Jadi dijadiin digital sama si B12 ini ya. Okay. Kita bisa examine tadi ya. If your inventory is an object, you can show it to me. Oke. Okay, coba. Gimana keluarnya nih? Apa nih? Oh, jadi dia itu ngebantu kita buat kayak mengerti tulisan yang ada di sana gitu loh. Kan kita kan nggak paham nih. Jadi dikasih lihat tuh. Oh, iya. Oke. Okay. Terus. Okay. Kayaknya di sini udah nggak ada apa-apa. Turun aja. Nah, ini kita udah biasa nih. Udah bisa lari belum? Nah. Berarti tubuh kita tuh, berarti tubuh kecil kita tuh udah terbiasa ini. Oke. Tadi dia bilang keluar ya. Berarti kita harus keluar. Mana nih keluarnya? Buka. Apa itu? Oh. Ada open. Oh, itu adalah kunci yang tadi yang sudah dibuat digital. Jadi di sini tuh gamenya tuh semuanya serba digital ini, berarti ini. Berarti kayak modern banget gitu. Udah masa depan banget lah pokoknya. Press to use the torchlight. Iya. Kalau kita mau terlalu gelap mau pakai senter itu kita bisa nih, minta bantuan dia nih. Apa ini? Space. Apa itu? Code. Oh, ini kita bisa geser nih. Code-nya itu adalah 3748. Tunggu, kayaknya ada suatu gambar situ. Oh, itu ada 3748. Oh, nah di sini nih pakainya nih. 3748. Nah, nice. Udah terbuka nih. Wow, look at this place. Katanya kita perlu ke atas nih, dia bilang. Oke. Berarti tujuan kita itu kali ya. Atas itu kali. Gak ada apa? Ada sesuatu kan di sini? Gak ada, oke. Berarti kita langsung aja. Wah, itu kayak kalau gue lihat itu kayak daging yang nempel gitu ya di kota ini gitu. Kelihatannya seperti hidup sih. Ada di sini. Kita bisa ke bawah kah? Gak bisa. Tuh. I remember the outside. It feels like I've been there before. Is this where you came from? I promise someone I would go there. I promise you. Oh, dia tuh pernah berada di sana dan dia berjanji untuk kesana bareng-bareng. Tapi dia nggak ingat. Dia janji sama siapa gitu. Oh, bisa diambil ya? Oh, bisa diambil. Nah. Kita dapat postcard. What is this memory? How to get it here? Oke. Mari kita lanjutin aja. Tapi sebelumnya gue mau cek dulu.
apa itu? New memory. Oh, jadi tuh itu ada memory di cover. Jadi kalau misalkan dia kayak melihat sesuatu yang kayak gak asing sama B12 ini tuh bakal disimpan ke memorinya gitu. Berarti harusnya memorinya itu pasti nanti 100% ya di akhir game. Oke. Eh tunggu, gue tadi bilang gue mau lihat postcardnya nih. Kita bisa examine nih. Nah, kita bisa rotate juga nih. Kita bisa putar-putar. Ada tulisannya sih. Kebetulan nggak jelas ya tulisannya itu belakangnya. Udahlah. Kita lanjut aja dulu. Kemana lagi? Sini bisa? Nggak bisa. Sini berarti ya. Sini. Di sini. Di sini. Di sini. Wah. Oke. Kita kesini. Wow, banyak kabuto. Tuh, banyak kabuto. Wah. Oke. Kayaknya gue harus lari di sini. Nakan. Wah, untungnya mereka nggak bisa loncat. Ada orang itu. Orang apa robot itu? Loh, kok dia kayak takut gitu? Loh, dinyalain alarm ya? Padahal kan kita kucing ya, kita kucing kecil begini nggak ada tenaga, tapi kayak ditakutin gitu. Loh. Nah lo, pada kabur nih ngeliat gue nih. Woi, gue cuma kucing, gue innocent, gue nggak bersalah. Kenapa lo orang pada pergi? Gue mau nanya nih. Nah lo, pincang-pincang lo masuk lo. Wah, ada siapa itu di situ? Sampai tersandung lihat kita. Wah, jangan bilang kita ngelawan dia. Lah, gimana gua mau mukul? Tadi mata kita tuh kayak bersinar gitu ya? Oh enggak. Kita enggak berantem sama dia. Gue tadi udah bingung gimana gue mau mukulnya. As if you have their own language. We are not Zerg. Dia bilang, kita bukan Zerg. As long as you don't eat anyone. Lah, selama kita nggak makanin mereka katanya. Kayak lagi, kayaknya dia lagi ngumumin sesuatu sih. Nah, iya, jadi dia tuh bilang ke warga sana tuh kalau misalkan, oh udah aman gitu. Nah, makanya tadi alarmnya dimatiin nih. Nah, mereka jadi berani keluar nih. Iya, gue tersesat. Oh, kita bisa show item ke dia. Let's picture the outside. This elevator is operational. Everyone knows himself to leave this place. We'll accept the outsider. Oh, they're gone now. Kecuali Momo. When he gave up trying to leave, it's for the best. He lives high in the building in the orange neon sign. Oh, jadi itu adalah tujuan selanjutnya kita itu berarti.
Kartu Momo. Oke. Berarti yang di situ ya. Oke, gua paham. Oke guys, jadi sampai sini aja videonya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya untuk kita melanjutkan alur cerita dari game Stray ini. Thank you banget buat kalian yang udah nontonin video gua. Please like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian ingin komen di bawah, boleh banget. Kita ketemu lagi di video Stray yang selanjutnya. Bye-bye.